Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Masih di kota Pesilat, kota Madiun, kampung Pesilat. Di sini banyak sekali perguruan-perguruan pencak silat ya. Kita sudah menelusuri ke beberapa pelosok tadi itu di beberapa tempat wisata. Dan kita mampir di sini di Caping Kresek, Caping Desa Kresek. Ini resto konsepnya di pinggir sungai alam yang penuh dengan bebatuan, asik banget. Nanti kita coba review di bawah ya, di sungai, aliran sungainya jernih, masih asri banget. Tempatnya bersih, sangat recommended banget buat rekreasi, refreshing dengan keluarga, membawa istri dan anak di sini. Ada tempat bermain anak yang gratis, konsepnya tempatnya bersih, pelayanannya bagus, rapi, menunya ala bintang 5 ini, menunya benar-benar premium menu-menunya, dan harganya harga pedesaan, sangat murah. Makanya ini sangat recommended ini. Caping Kresek ya. Caping apa Lesung? Mohon maaf, Lesung. Cafe Lesung di Desa Kresek. Jadi namanya Lesung Kresek. Itu di Desa Kresek, Kecamatan Dungus, Kota Madiun. Di pinggir jembatan juga. Kita akan mereview 4 piece golok sembelih. Golok ini golpis ya, golok pisau. Golpis, golok pisau. 4 piece ini, yang 2 full galih sono keling, yang 2 ini handle dari kayu johar, serangkanya dari brul jati. Serangka brul jati, handle kayu johar, aksesorisnya johar. Ini suaranya bising banget, ini ala-ala anu ya, suara musiknya ala-ala pedesaan banget. Mudah-mudahan tidak copyright ini. Kita review dari yang full kayu galih sono keling. Semuanya memakai aksesoris di ujung handle-nya ini, pakai pin mozaik, terus dipin ya, paksinya dalam, dipin tembus, terus pakai dural, simit meeting juga dipin. Galih sono kelingnya dipilihkan yang cakep, biasanya di bagian akarnya ini yang cakep ini. Oke, kita lihat materialnya, ini dari baja bearing. Ini penggemar baja bearing silahkan merapat. Kita bersihkan dulu krimoles bilahnya supaya nampak indah serat-serat bajanya. Semuanya menggunakan material baja bearing. Golpisnya ini kita ukur untuk panjangnya 29 cm, sedangkan di pangkal lebarnya 3,4 menipis, untuk ketebalannya 4 mili menipis. Ini sudah sangat flat, diraba juga enggak terasa bergelombang sama sekali, sudah sangat flat. Satin polisnya cakep, serat-serat bajanya ini nampak indah banget, cakep banget. Baja bearing guys, ini sudah sangat tajam insya Allah, tapi anginnya ini kenceng, anginnya kenceng. Mudah-mudahan bisa ya, kita seliskan di tisu. Kalau tajam pasti bisa, dan ini sangat tajam, tajam banget, sudah selis tisu. Pengunjungnya sudah mulai rame, orang pada lihat-lihat ini. Orang pada ngeliatin, waduh mainan senjata tajam. Tapi alhamdulillah tadi kita sudah izin kok sama manajernya, diizinin kita bikin konten, bikin sinematik angin ya, karena angin kita pakai kertas aja biar terlihat. Perhatikan, ini selis tisu. Kalau nanti sampai di tangan konsumen tidak selis tisu, boleh dikembalikan. Benar-benar ini sudah ketajamannya sudah wajib banget lah pokoknya. Oke. Kalau alasannya tidak selis tisu, boleh dikembalikan. Ini keempat-empatnya oke banget.
ada 2 piece untuk full galih sono keling akarnya, dan ada 2 piece serangka brul jati handle-nya kayu johar seperti ini. Nanti fotonya detailnya minta ke admin. Kita cuman mereview 2 aja dulu ya, 2 saja karena sudah makan, mereka sudah makan ini. Nanti habis makanannya. Nanti habis ini nanti dimakan. Nih. Karena menunya enak, benar-benar enak. Di sini sangat recommended. Pelayanannya ramah. Ini 29,5 panjangnya. Terlebarnya 3,4 menipis, ketebalannya 4 mili menipis, sudah sangat flat, sudah sangat tajam, satin polisnya cakep, dan insya Allah ini selis tisu, perhatikan. Nah, halusnya selis tisu ini sudah, cuman nggak kelihatan di kamera, kurang jelas mungkin karena jaraknya ya. Terus mudah-mudahan piringan musik ini tidak copyright. Nanti kalau sound, saya takutkan nanti ketika di editing copyright atau musik dari ini dari kafenya ini nanti terdengar keras, maka saya akan mengeraskan pula backsound saya pribadi. Perhatikan, kehalusannya, masya Allah, ini sudah sangat tajam sekali. Oke, silakan tanyakan ke admin untuk stoknya, cuman ada 4 piece kita promokan di hari ini. Ikuti terus perjalanan kami mengelilingi tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Dungus, Kabupaten Madiun ini, di Kampung Pesilat, Kota Madiun, Jawa Timur. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Kota Madiun, Kota Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan sekitarnya, jangan lupa di subscribe lur. Karena subscribe itu gratis. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.